Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau makan siang satu hap nasi ya sama ayam, sama ikan. Karena nggak bisa masak, nggak ada sayuran di pasar, harganya mahal. Sekarang saya beli nasi ya pak kotak. Lauknya ikan ya. Kita makan ya. Kita makan seadanya ya, karena di Hongkong sekarang lagi dilanda corona, di pasar nggak ada yang jualan sayur, ada juga jualan sayur harganya mahal. 1 kilo biasa harga $10, sekarang jadi 60-50 dolar. Jadi saya mendingan beli nasi ini ya buat dimakan. Enak nggak enak tetap dinikmati aja ya. Setelah Lebaran Cina, semuanya apa belanjaan di pasar semuanya serba mahal. Itu pun kita beli juga ngantri, nggak langsung dapat. Satu kotak ini $25 ya. Ada kering tempe, sayur kates, tomat, ikan. Ada sayur kates. Enak tidak enak dinikmati aja ya. Tapi sayang nasinya masih mentah.
hasilnya masih mantap.